Mencapai financial freedom sebelum usia 30 tahun menjadi salah satu tujuan keuangan Anda. Karena di usia yang muda ini, Anda tak ingin santai-santai. Anda bekerja segiat mungkin demi mencapai key performance indicator bulanan di kantor. Menjalin relasi dengan banyak orang, juga mengembangkan bisnis lebih luas lagi. Menjadi kaya raya dan hidup serba berkecukupan tampaknya mengasihkan. Namun, di balik hidup enak tersebut, tidak semua orang memiliki keberuntungan. Astrologi pun percaya keberuntungan masing-masing orang tergantung dari zodiaknya. Inilah ramalan 5 zodiak yang berpeluang menjadi kaya raya sebelum usia 40 tahun. Namun perlu diingat, menjadi kaya perlu didukung oleh keberanian, ambisi, juga tekad yang kuat untuk menjadi sukses. Capricorn, 22 Desember sampai 20 Januari. Zodiak berpeluang kaya raya sebelum usia 40 tahun adalah Capricorn. Apakah Anda bersodiak Capricorn? Pemilik zodiak ini sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Bagi Capricorn, keamanan finansial dan kestabilan karir sangatlah penting. Jika menyangkut masalah uang, mereka bisa jadi sangat serius dan terorganisir. Mereka juga berhati-hati dalam mengeluarkan uang karena tidak ingin tabungan mereka terbuang begitu saja untuk hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Capricorn juga mempertimbangkan pengalokasian uangnya dengan detail, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Apalagi pemilik zodiak ini sangat realistis, dan apapun keputusan yang dibuat harus berdasarkan logika. Taurus, 20 April sampai 21 Mei. Tampaknya peribahasa sedia payung sebelum hujan menjadi ungkapan yang paling tepat bagi para pemilik zodiak Taurus. Di masa ini, orang-orang Taurus rajin menyisihkan uangnya untuk ditabung dan diinvestasikan, sehingga mereka bisa mencapai tujuan keuangan mereka. Biasanya mereka bukan menginginkan kemewahan, tapi kenyamanan di dalam hidup. Di sisi lain, Taurus tahu apa arti kerja keras, dan mereka giat bekerja demi mewujudkan impian mereka. Taurus tidak hanya bergantung pada naluri saja, tetapi juga berpikir secara praktis dan rasional. Taurus juga tidak suka membuang-buang energi dan waktu demi sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Leo, 23 Juli sampai 22 Agustus. Leo memiliki jiwa kepemimpinan yang membuatnya mampu mencapai puncak karir. Ia pun berpotensi mendapatkan gaji besar. Leo selalu mempercayai nalurinya ketika diminta untuk membuat keputusan. Di sisi lain, pemilik zodiak ini merupakan sosok yang kreatif dan intuitif. Meskipun berpeluang menjadi kaya raya sebelum usia 40 tahun, orang-orang zodiak Leo harus mengatasi sifat boros mereka. Leo menginginkan banyak hal di dunia ini, dan mereka senang sekali dengan kemewahan. Oleh karenanya, jangan heran jika apa yang menempel di tubuhnya kebanyakan adalah barang-barang branded. Leo juga tidak segan untuk mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi gaya hidup yang mewah, juga mendapatkan hiburan. Anda yang bersodiak Leo pun sebisa mungkin harus belajar menabung, misalnya dengan menyisihkan uang setiap harinya untuk diinvestasikan. Investasi pun tidak perlu mahal. Mulai dari 100 ribu saja, Anda sudah bisa meraup keuntungan yang besar di tahun ini.